Kali ini saya akan memburu bumil di perjalanan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di pinggir-pinggir jalan di sini ya. Dan bagi para YouTuber dan pemula dan teman-teman penonton video Mayagu, jangan lupa nanti di subscribe dan like, di share di channel YouTube Mayagu Leber. Dan mari kita ikuti video pemburu bumil Mayagu Leber. Jangan lama-lama lagi. Halo sahabat YouTube semuanya, sekarang saya ada di dalam ingin memburu bumbilnya di tengah ladang yang luas ya. Coba saya buru, kalau ketemu nanti alhamdulillah, kalau tidak ketemu ya ada apa-apa. Dan sekarang go, mari kita ikuti videonya tuh. Ini saya buru di jalan rosok desa. Lihat-lihat kalau ada rumah yang hamil, kalau ada rumah yang masih belum hamil, saya coba cari. Nah, abangnya ini. Ini mungkin rumahnya ya. Tapi tidak kelihatan bumbilnya sama sekali. Coba saya tanya di sini. Halo Ibu. Permisi nanya. Ya ada ibu hamil di sini ya? Ada. Udah. Tidak yang di sini ya. Mungkin ada bentar ya. Anaknya Pak Tono katanya. Pak Tomo. Oh iya ini. Oh di sini. Coba saya cari sana. Cepat nih coba. Saya sampai ke pelosok nyari ini bumilnya ada ketemu, saya berhenti di sini aja. Coba saya tanya di sini. Selamat Pak sore Ibu. Sore. Mau beli apa ini ibunya? Cari saus. Cari saus ya. Terima kasih ya. Ini ya. Bumil, Pak. Selamat sore Bapak. Tak izin ntar ya. Ini coba saya masuki sekarang sini. Di rumah di sini katanya ada bumil ya. Saya sudah jauh-jauh ke pelosok nyari tak ketemu. Sekarang saya masih di sini ya. Gas tuh. Ini burungnya ini Bu ya. Burungnya Ibu, selamat sore Ibu. Anaknya di mana ini sekarang? Luar ya. Luar dah yang bumilnya. Oh, ini bumilnya. Maaf bumil ya. Maya gue lagi minta izin sebentar lagi kumpul lagi. Itu bumilnya masih rajin sekali ngasih makan kucing. Maaf Ibu ya. Ini bumilnya. Selamat sore Ibu, mohon izin ya sebentar ya. Iya. Udah mandi udah? Belum. Oh belum, aku masih cantik udah belum mandi. Ini masih kasih makan kucingnya bumilnya ya. Itu rasa cinta sama binatang ya. Sehat-sehat aja ya. Eh, Astung Karin. Dia udah kerja di dapur sekarang, Dek. Sudah selesai ya, tinggal mandi aja sebentar ya. Aktivitas sore ini sudah selesai. Bapaknya mana ini? Di depan ya. Masih melakukan aktivitas.
aktivitas biasa di rumahnya udah sorenya. Sekarang kegiatannya sore memberi makan kucing. Siapa nama kucingnya nih? Ya? Mochi. Sama Bumil sama si Mochi. Yang ini satu? Ini tidak tahu namanya ya. Ini bersama ibunya lagi di sini saya jumpai. Saya sudah sampai ke pelosok nyari untuk memburunya, belum ketemu. Ini masih situasinya sekarang di sini ya. Ambilnya di rumahnya. Dia lagi ke dalam sebentar, ini ada bapaknya. Saya minta izin lagi nih bapak mau ya. Mandi, Bumilnya mau mandi. Oh, mau mandi Bumilnya. Iya, biar bersih adanya. Iya. Halo Bumil, bentar aja. Ini mau mandi nih ya. Ya, ini Bumilnya mau mandi katanya ini. Saya minta waktu dikit aja ya. Paling ya 3 menit aja ya Bumil ya. Pung saya ke sini jauh-jauh, saya dari 60 kilo ke sini. Ya, sebentar sekarang Bumilnya mau mandi nih. Gimana ini YouTuber dan teman-teman lainnya? Maya gue minta maaf ya sebelumnya sama teman-teman semuanya. Ini Bumilnya mau mandi nih, soalnya udah sore dia. Saya juga keburu sore nanti pulang. Jauh soalnya saya ini 60 kilo hampir nempuh untuk memburu Bumilnya yang satu ini ya. Soalnya Bumilnya satu ini ramah dia. Oh, untuk bapaknya ini saya banyak-banyak terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak ya. Atas pemberian waktu mengisi konten saya hari ini sama Bumilnya ya. Ya. Ini sama bapaknya pasti di sini. Bumilnya sekarang udah habis mandi. Sekarang tinggal sembahyang sore ini. Haji minta izin ini ya. Iya. Iya, terima kasih banyak. Ini tadi Ajinya tuh ajinya mau minta satu tembang katanya. Ini sore ini bersama keluarganya pas di rumah. Terpaksa Maya Guleber datang ke sini 60 km tempuh jaraknya ini ya, jauh-jauh demi untuk para YouTuber senior saya dan teman-teman penonton lainnya yang masih suka dengan video-video Maya Guleber yang selama ini diikuti ya, untuk pemburu Bumilnya. Terima kasih banyak Ji, Pak Nia sama Bumilnya ya, atas waktu yang diberikan untuk saya jadikan konten saya. Terima kasih.